Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan Provinsi Jambi menggelar uji kompetensi wartawan angkatan ketiga. Tidak seperti biasanya, kali ini UKW dilaksanakan di Komplek Kantor PWI Jambi, Jalan Jakarta Ujung, Kota Baru, Kota Jambi. Menurut Ketua PWI Provinsi Jambi, Mursyid Sonsang, pemilihan kantor PWI Jambi sebagai tempat ujian mempunyai misi untuk lebih memperkenalkan perpustakaan pers. Kenapa kita adakan di tempat ini? Sebetulnya misi besar bangsa ini saat ini. Pertama, kesederhanaan. Yang kedua, mengenalkan perpustakaan pers. Tapi kita ingin yang sederhana, tapi substansinya dapat. Itu sudah lulus kami, kerjanya bandit juga, merampok juga. Ada. Tapi yang penting hakikat kami itu adalah kompetensi kita sebagai wartawan. Sementara Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Henry C.H. Bangun, menjelaskan, uji kompetensi merupakan program untuk menunjukkan identitas wartawan. Uji kompetensi bagi PWI merupakan kegiatan yang sangat diandalkan. Mengapa? Karena ini adalah salah satu program yang menunjukkan identitas kita sebagai organisasi profesi. Jadi organisasi profesi itu tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan profesionalisme anggotanya. Yang lain itu hanya tambahan. Jadi ini adalah uji kompetensi ketiga. Kalau di seluruh Indonesia kira-kira sudah 180 sekian ya, kita melakukan uji kompetensi. Dan yang sudah kompeten atau lulus dan mendapat sertifikat dan piagam itu kira-kira 4.360. Uji kompetensi wartawan ini diikuti 7 peserta tingkatan utama, 7 peserta madya, dan 14 peserta muda. Dari Kota Jambi, Adhari Kurniawan melaporkan.